ada. Pasti kalian sudah pada penasaran. Nah, aku ini milihnya yang tidy ya guys. Soalnya menurut aku kalau yang milk itu kayak saus susu gitu aja. Jadi ini isinya ada satu potong ya, kayak roti sobek itu, namanya milk bun. Jadi ini kayak roti sobek susu gitu loh guys. Terus ada ini rotinya katanya sih soft guys, jadi lembut gitu. Terus atasnya dikasih saus Thai tea, sama ada boba, dan juga ada crumble, kayak biskuit crumble biskuit gitu loh guys. Aku mau nyoba dulu yang sausnya. Oh my god, enak guys. Thai tea-nya tuh berasa banget guys, jadi manisnya pas, Thai tea-nya juga pas. Nah sekarang bobanya nih. Bobanya juga enak banget guys, jadi manisnya itu pas dan juga gak begitu enak. Bobanya juga chewy guys. Oke, karena kalau kita makan sama roti sobeknya. Kalau untuk rotinya sih menurut aku sih biasa sih, kayak roti sobek pada umumnya sih, gak seberapa lembut, cuma dia itu padat loh guys. Cuma susunya, rotinya susunya berasa. Cuma aku sih, kalau aku pribadi gak terlalu suka yang padat sih, tapi it's okay lah, itu selera sih menurutku. Aku suka banget sama sausnya, sumpah enak banget, tasty-nya itu berasa banget. Ditambah sama bobanya yang chewy dan juga brown sugar-nya itu berasa banget. Enak. Sayang banget sih rotinya kurang begitu lembut. Ini untuk harga 15.000 masih oke sih. Cuma mungkin masukin dari aku, untuk sausnya bisa ditambah dikit lagi. Bobanya sudah, untuk bobanya sudah pas lah. Oh iya, sama crumble-nya itu mungkin bisa diganti crumble lotus atau Oreo gitu loh. Jadi biar ada rasanya, kayak cuma kayak biskuit, gak cuma kayak rasa biskuit gitu aja. Dan juga untuk apa ya, crumble-nya itu bisa dibanyakin dikit lagi. Aku paling suka dan seneng banget sama sausnya, enak. Padat banget, jadi gak ada rongga. Ya, masih oke ya. Oh ya, untuk porsi satu orang ya, kalau aku ini kenyang-kenyang aja sih. Jadi kayak buat nyemil gitu, ingin nyemil tapi agak berat, ini oke. Karena dia padat dan bikin cepat kenyang tapi gak enak. Krimnya itu loh guys, enak, terus juga creamy banget, lembut banget guys, malah lebih lembut sausnya timbang rotinya guys. Berasa kok. Jadi menurut aku ini ratingnya 8 lah. Soalnya masih ada beberapa kekurangan yang tadi aku sebutin dan masukan juga dari aku. Mungkin next kalian bisa bikin yang lebih lagi gitu loh ya guys, yang lebih apa ya, lebih unik lagi gitu loh guys. Soalnya kalau menu baru itu selain orang-orang tertarik sama tampilannya ya, tapi juga rasanya sama keunikan yang lain gitu loh guys.
Jadi buat kalian yang mungkin lebih suka susu full susu nih, nah itu kan bisa cobain yang milky, guys. Dan menurut aku kalau dari Thai tea nya gak enak, pasti yang milky nya juga enak. Oke guys, karena kalau Thai tea itu kan jarang banget ya yang creamy itu. Dia creamnya itu padat tapi lembut, terus apa ya, lumer-lumer gitu loh guys, jadi gak padat gitu toh, dia itu lumer sampai ini aku bingung banget tadi bawanya sudah turun-turun sendiri gitu loh guys. Jadi ini masih oke guys. Oh iya, jangan lupa kalian juga bisa nikmati namanya itu milk tea. Jadi mereka juga ada jual milk tea juga guys, itu minumannya seharga 10.000 aja guys. Nah, oke guys, jangan lupa dukung aku terus dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan juga follow TikTok, IG, dan Facebook aku, lihat video ini, dan juga sampai ketemu di video selanjutnya. Wish you always. Bye bye.